Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib atas kalian berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Ya. Berarti kita punya kewajiban menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya Khulafa ar-Rasyidin. Siapa itu Khulafa ar-Rasyidin? Khulafa itu jamak dari khalifah. Mufradnya khalifah. Jamaknya adalah khulafa. Apa artinya khalifah? Khalifah itu artinya pengganti. Makanya sebagian ulama menafsirkan Khulafa ar-Rasyidin itu yaitu sahabat yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi ada juga yang menafsirkan yang dimaksud Khulafa ar-Rasyidin adalah para sahabat Nabi, karena mereka semua adalah pengganti. Pengganti dari mana? Ketika Rasulullah SAW meninggal, maka yang mengajarkan Al-Quran, yang mengajarkan sunnah siapa? Para sahabat Nabi, seluruh sahabat. Al-Mahdiyin, pengganti yang Rashid. Rashid itu lurus, ya. Al-Mahdiyin yang dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Min ba'di, setelahku. Setelah siapa sih ini? Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik, ketika Nabi mengingatkan untuk berpegang teguh pada sunnah, setelah itu Nabi mengingatkan dari perbuatan bid'ah. Addu 'alaiha bin nawajiz. Gigit oleh kalian sunnah itu dengan gigi geraham. Artinya apa? Pegang, jangan sampai lepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, ya. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Ya, muhdats itu baru ada. Fa inna kullal muhdatsatin bid'ah. Kenapa kita suruh menjauhi perkara yang baru? Karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Siapa ini yang ngomong? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi yang bilang setiap muhdats itu bid'ah, setiap bid'ah itu adalah sesat atau dolal. Ada sebagian orang memotong hadis untuk membenarkan keperbuatan bid'ahnya, yaitu hadis man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat sunnah yang baik? Sini aja Nabi membedakan antara sunnah sama bid'ah. Sama enggak? Beda. Habis Nabi ngajarin suruh berpegang teguh sama sunnah, Nabi mengingatkan kita dari bahayanya bid'ah. Bagaimana menjawab orang yang tadi? Itu ada hadisnya. Nabi yang bilang man sanna sunnatan. Nah, maka di antara makna sunnah itu adalah cara atau metode atau jalan. Kita perlu hadis lengkapnya. Hadis lengkapnya sebelum Rasulullah SAW bersabda demikian, ternyata sebabnya adalah sahabat-sahabat yang miskin datang nyeker, gak pakai baju, miskin, Pak. Kemudian
sebagian sahabat membantu sedekah kepada sahabat yang butuh bantuan ini. Gara-gara sahabat tadi sedekah, dilihat sama orang lain. Akhirnya orang-orang yang lain yang melihat sedekah tadi ikut-ikutan sedekah. Nah, sebab itulah Nabi mengingatkan, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajaru." Dan seterusnya hadisnya. Jadi yang paling tepat diterjemahnya gimana, Pak? Barang siapa yang menghidupkan sunnah, barang siapa yang menjadi pelopor mengenalkan sunnah kepada masyarakat. Karena saya tanya, sedekah sudah diajarkan oleh Nabi? Sudah. Sahabat tidak buat-buat ibadah yang baru. Nah, gara-gara sahabat tadi sedekah, yang lain juga ikut sedekah. Gitu. Jadi bukan bikin ajaran yang baru. Kemudian Allah ingatkan surah Al-Ahzab ayat 21. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian apa yang ada pada diri Rasulullah? Teladan yang baik. Ya, kalau kita hidupnya hanya berusaha ngikuti Nabi, nyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya rasakan, Pak, justru hidup itu akan semakin mudah. Contoh, di dalam satu tahun Nabi itu mengadakan perayaan dengan para sahabat, ya, itu hanya ada dua perayaan, Idul Fitri, Idul Adha. Simpel nggak, Pak? Simpel. Coba ketika sebagian orang tidak mau mengikuti sunnah Nabi, nggak mau ngambil sunnah Nabi, kemudian ada perayaan-perayaan yang lain, perayaan apa aja, Pak? Nuzulul Quran, Isra Mi'raj, apa lagi? Maulid Nabi. Sebagian orang satu tahun itu maulidnya banyak, Pak. Ada maulid Nabi, maulid Ali, maulid Fatimah, maulid Hasan, maulid Husain, terakhir maulid pemimpinnya ketika itu. Akhirnya tiap hari sumbangan. Iya enggak, Pak? Nah, coba kalau kita ngikutin Nabi dan para sahabat. Ya, udah fokus ibadah. Ya, ibadah. Kapan perayaannya? Idul Fitri, Idul Adha. Akan banyak waktu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sesederhana itu jalan pikiran orang-orang yang membuat-buat perkara di dalam agama. Nanti dia counter lagi ke kita. Berdalil dengan perkataan Imam Syafi'i, beliau membagi bid'ah itu menjadi dua. Bid'ah apa, Pak? Bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Punten ini, Pak. Jujur, orang yang membagi bid'ah ada dua, ya. Saya bicara orang belakangan, ya, zaman sekarang. Mau enggak mereka dibilang ahlul bid'ah? Ahlul bid'ah hasanah. Mau enggak, Pak? Ya kan? Memang lisannya demikian, ya. Tetap aja mereka pengen dibilangnya ahlus sunnah wal jamaah. Benar enggak? Ya. Bagi orang-orang yang mengadakan ritual-ritual yang Nabi sama sekali enggak contohin, sahabat enggak pernah melakukan, tetap aja mau dipanggilnya apa? Ahlus sunnah. Nah, hatinya tidak bisa mengingkari. Walaupun mereka menetapkan ada bid'ah hasanah. Paham, maksud saya paham, Pak, ya? Nah, ternyata kalau kita meneliti, Imam Syafi'i enggak pernah membagi bid'ah hasanah, bid'ah dolalah, enggak ada. Imam Syafi'i membaginya bid'ah mahmudah, bid'ah mazmumah. Tapi ketika kita telusuri lebih dalam yang dimaksud
Al-Imam Asy-Syafi'i bid'ah mahmudah itu ternyata adalah maslahatul mursalah. Segala sesuatu yang tidak menyelisih sunnah. Yang kemarin saya singgung ya, apa namanya, kipas angin bid'ah, listrik bid'ah. Sebutkan satu nabi yang masjidnya pakai lampu, pakai listrik, ada enggak? Nah, nanti kita ketengahkan dulu sebelum ke maslahatul mursalah. Kita ketengahkan. Bid'ah itu ada di dalam dua perkara. Bid'ah dalam masalah duniawi, bid'ah dalam masalah agama, ibadah. Makanya saya kalau khutbah Jumat ya, ketika saya mengutarakan fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khala huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jeleknya perkara adalah perkara yang muhdas, wa kullu muhdatsatin fid dini, saya lanjutin itu, dan setiap perkara baru di dalam agama. Saya takaskan gitu ke situ. Ya, padahal di hadisnya enggak ada. Kenapa enggak ada? Sahabat sudah paham. Yang diingatkan oleh Nabi hati-hati dari perkara muhdats adalah dalam perkara agama. Tapi sebagian masyarakat kan enggak paham. Makanya kita tegaskan wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah. Dan setiap perkara muhdats yang baru di dalam perkara agama adalah bid'ah. Wa kullu muhdatsatin wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saya tambahkan fid din, di situ juga ada dalilnya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru fi amrina, dalam urusan kami. Nabi dan sahabat ngurusin urusan apa? Agama. Ya. Jadi yang dilarang kita berbuat bid'ah itu adalah bid'ah dalam perkara agama. Perkara duniawi boleh dan sangat dianjurkan. Betul, HP ini bid'ah. Betul. Mikrofon ini bid'ah, betul. Tapi bid'ah dalam perkara duniawi boleh tidak? Boleh. Aina dalil? Kan harus pakai dalil. Antum bilang bid'ah dalam perkara duniawi itu boleh, mana dasarnya? Iya enggak? Nah, maka suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati sahabat Ansor, penduduk Madinah, sedang mengkawinkan pohon kurma. Pohon kurmanya dikawinin. Kurma aja nikah lah. Ya Masya Allah. Ya ma'asyarah syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau sudah mampu nikah, maka nikah. Ya, bismillah. Ya, ya. Mau lanjutin bid'ah apa ngebahas nikah nih? Nabi ngingetin sahabat yang lagi ngawinin kurma tadi. Ngapain dikawin-kawinin kurma? Ya secara agama merizki kan sudah Allah tetapkan ya. Wayanya berbuah kan? Masya Allah, sahabat itu sami'na wa ato'na, Pak. Nabi penging ya? Nurut, Pak. Ya, dilarang. Itu enggak dikawinin kurmanya itu. Qadarullah, berapa bulan berlalu ternyata kurmanya gagal panen. Enggak berbuah. Nabi yang mengetahui hal itu, refleks ketika itu Nabi ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi tidaklah berucap kecuali berdasarkan wahyu. Nabi Muhammad SAW bersabda, antum a'lamu bi umurid dunyakum, kata Nabi, kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Tuh. Nabi ketengahkan lagi. Artinya apa? Nabi ingin mempertegas, saya datang ngurusi urusan apa? Agama. Urusan dunia, kalian yang lebih paham. Tuh. Jadi harus dipisahkan. Ceramah, ya, kajian, urusan apa? Agama. Tapi kajiannya pakai speaker, kajiannya direkam, itu duniawi. Contoh lagi, azan.
Azan agama atau duniawi? Agama ya. Lafaz azannya itu jangan dirubah. Oke? Tapi azannya apa namanya? Pakai speaker, pakai pengeras suara itu urusan duniawi. Ibadah haji. Nabi itu hajinya pakai onta. Haji pakai pesawat bid'ah. Kan gitu ya? Dari Madinah ke Mekah kan pakai onta, pakai kuda kan ya. Jangan pakai kereta, jangan pakai bis, bid'ah itu. Maka kita jawab, rukun haji, rukun umroh ya. Itu yang enggak boleh dirubah. Kalimat talbiyahnya jangan dirubah. Ya, cara tawaf, cara sa'inya itu agamanya. Tapi kita berangkat nyampe ke Mekah pakai pesawat atau kapal laut itu urusan duniawi. Salam sudah dipahami Pak ya? Nah, sama. Salat di masjid agama bukan? Agama. Urusan masjidnya pakai AC, pakai kipas angin, pakai listrik, urusan apa itu? Duniawi. Salatnya jangan dirubah, rukunnya, syaratnya jangan dirubah. Tapi untuk kenyamanan ya, salatnya pakai AC misalnya itu duniawi. Nah, kan enak nih. Jadi jangan rancu, jangan dicampur adukan. Ngerti insyaallah Pak ya? Nah, langsung nanti masuk. Oke, kita bahas masalah agama. Ada banyak perkara-perkara baru di dalam agama yang bahkan para ulama buat. Saya, seperti yang kemarin saya contohkan, apa contohnya? Buku tajwid. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ngarang buku tajwid? Gak ada. Nabi ngajarin huruf ikhfa itu ada 15 apa 14? Saya lupa ini, ragu-ragu saya. Idgham bila gunah itu lam dan ro itu kan ya? Idgham bi gunah ya nun mim wau gitu. Pernah enggak ada hadisnya enggak? Hadis tentang idgham bila gunah ada enggak? Ayo. Berarti kan perkara baru dalam agama itu. Hadis tentang huruf qalqala baju di toko ada tidak? Berarti perkara baru kan? Al-Qur'an agama bukan? Berarti boleh dong bid'ah dalam perkara agama. Disitulah dijelaskan ya, ulama mengarang buku tajwid, kemudian apa namanya? Kodifikasi hadis, hadis dinomor-nomorin kan? Pembukuan Al-Qur'an. Kemudian fikih itu ditata rapi babnya, ada bab wudu, bab mandi, bab sholat segala macam. Itu semua dinamakan maslahatul mursalah. Kenapa? Karena semua itu usaha ulama itu semua adalah wasilah. Contoh, kita belajar tajwid. Belajar apa sifat-sifat huruf, makhrijul huruf ya. Itu wasilah. Tujuannya apa? Membaca Al-Quran dengan tartil. Saya tanya, bacaan sesuai bacaan Rasulnya dirubah tidak? Tidak. Justru dengan kita belajar tajwid, belajar tahsin, supaya bacaan kita sebagaimana bacaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini paham Pak ya? Beda banget. Ya, maslahatul mursalah itu hanya wasilah, cara. Justru ulama membuat metode-metode demikian adalah dalam rangka memudahkan kaum muslimin untuk memahami agama. Jajal bapak gak belajar buku tajwid, gak belajar ikro, langsung ngajinya langsung Al-Quran. Bisa bapak? Hah? Kita orang Indonesia lagi kan gak paham bahasa Arab. Nah, itulah alasannya kenapa para ulama membuat metode-metode, metodologi ikro, ya. Apalagi ada qiraati, ada ummi, ya kan? Dan berbagai macam metode. Termasuk buku-buku tajwid itu kan ada yang karangan ulama apa namanya? Timur Tengah, ada yang ulama tanah air juga mengarang. Itu semua adalah usaha para ulama dalam memudahkan kaum muslimin untuk memahami agama. Sama sekali tidak merubah ajaran agamanya itu sendiri. Sebagaimana contoh rukun wudu ada 6. Sebutin hadisnya, Nabi pernah bilang rukun wudu ada 6. Ada enggak hadisnya?
Gak ada. Ulama menentukan ya rukun wudu ada 6 itu niat, basuh wajah, basuh tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, ya kedua kaki sampai mata kaki, kemudian apa? Tertib. Ada 6 kan? Itu semua dalam rangka memudahkan kaum muslimin mempelajari agama. Tapi setelah penelitian, meneliti sekian banyak ayat, meneliti sekian banyak hadis, disimpulin sama ulama. Kita tinggal makan. Gitu loh. Orang awam kan pengennya disuapin. Bapak mampu meneliti ayat sekian ribu, meneliti hadis, mampu gak kita? Gak mampu, makanya kita langsung mengkonsumsi produk yang sudah jadi, yang sudah dimudahkan oleh para ulama. Insya Allah paham Pak ya. Jadi itu bedanya masalahatul mursalah dan bid'ah. Kalau bid'ah itu membuat ritual baru ya, ritualnya itu baru, Nabi gak pernah contohkan, sahabat gak pernah kerjakan. Tapi kalau masalahatul mursalah itu hanya sebagai wasilah atau perantara, bukan tujuan. Demikian. Pasti hampir seluruh bid'ah itu dipandang baik oleh manusia. Ya kan? Contoh, mau contohin apa, Pak? Muludan apa tahlilan? Oh, muludan. Lagi musim ya? Ya, sebelum kita lanjutkan ya. Kita beragama di Indonesia ini dijamin kebebasannya oleh negara. Setiap pemeluk agama berhak menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Oke? Okay? Ya kita nggak memaksakan kehendak kita. Kita menjabarkan secara ilmiah. Ya mau ikut silakan. Mau nggak ikut ya monggo. Kita nggak pernah maksa, Pak ya. Demikian. Artinya salah nggak? Kalau kita punya prinsip, saya beragama Islam ingin mengamalkan apa yang diamalkan oleh sahabat Nabi, salah nggak? Nggak salah kan? Sebagaimana kita nggak pernah maksa mereka, mereka juga tidak boleh memaksa kita. Fair nggak? Fair. Ya udah masing-masing aja. Setiap orang punya kiainya masing-masing, setiap ustad punya kiainya masing-masing. Ya kan? Setiap kita punya ustad masing-masing. Demikian ya. Oke, contoh, di kepala sebagian manusia masih ada syubhat. Lah wong ngedoain orang yang meninggal kok dibid'ah-bid'ahin? Kok enggak boleh? Ngedoain orang yang meninggal kok enggak boleh? Coba tahlilan isinya apa aja? Baca Al-Quran, ada enggak sunahnya dari Nabi? Ada. Sedekah, ada enggak sunahnya dari Nabi? Doain orang yang sudah meninggal, ada gak sunahnya dari mana? Ada semua kan? Terus letak bid'ahnya dari mana? Coba Bapak jawabnya gimana? Hah? Caranya disusun, ya kan? Disusun menjadi suatu rangkaian ritual. Itu yang pertama. Yang kedua, mengkhususkan hari-hari tertentu. Kenapa harus 3 hari, 7 hari, 40 hari, ya gak? Itu. Kemudian apa lagi? Hah? Apa lagi? Kalau ini baik, kenapa kok para sahabat tidak ada satu sahabat pun yang mengerjakannya? Kan pertanyaan di situ. Iya enggak? Masih ingat? Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas pengen sedekah 2/3 harta, dilarang sama Nabi. Nego lagi setengah harta, tetap dilarang sama Nabi. Masih ingat gak Pak? Coba yuk kita main-mainan ini nih, logika. Apakah kita ingin berbicara kepada Nabi? Nabi melarang orang berbuat baik. Paham maksud saya? Kan tahlilan baik, ya kan? Isinya apa? Zikir, sedekah, baca Quran. Terus kita dituduh apa? Kita dituduh melarang orang berbuat baik, benar gak? Nah, balik ke sana. Coba jawab nih. Sa'ad bin Abi Waqqas ingin menyedekahkan 2/3 hartanya, Nabi larang. Kita berani ngomong Nabi melarang orang berbuat baik? Paham maksud saya, Pak? Nah, maka di sini kita punya kaedah.
Kebaikan itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh syariat, bukan kebanyakan manusia. Apa kata Abdullah bin Umar? Kullu bid'atin dolalah in ro'ahan nasu hasanah. Kata Abdullah bin Umar, seluruh bid'ah adalah sesat walaupun manusia memandangnya baik. Ditegaskan sama Abdullah bin Umar. Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata, rahimahullah, man istahsana faqad syara'a. Siapa yang beristihsan, memandang baik suatu perbuatan, ya, dianggap itu ibadah, maka dia telah membuat syariat. Siapa yang bilang? Imam Syafi'i rahimahullah, bukan saya, Pak. Rahimahullah, ya. Yang punya gelar, apa gelarnya Imam Syafi'i? Siapa yang tahu? Gelarnya Imam Syafi'i apa? Nasirus Sunnah. Penolong Sunnah. Ya. Karena begitu kuatnya beliau berpegang teguh pada Sunnah. Oke, saya tanya. Salah satu pendapat Imam Syafi'i, ya. Menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk si mayit, sampai tidak? Tidak sampai. Kata siapa? Imam Syafi'i yang bilang. Apa dalilnya? Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Di antaranya surah An-Najm itu. Nanti ada ayat-ayat yang lain. Dan manusia itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Ya. Manusia tidak memperoleh kecuali apa yang dia usahakan. Itu pendapatnya. Karena tidak didapati satu sahabat pun yang menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran untuk si mayit. Saya tanya, Pak, bisa enggak ketika Abu Bakar meninggal, Umar kirim Al-Fatihah? Mampu enggak? Secara logika mampu tidak? Sangat mudah. Tinggal ila hadratin Nabi, kan? Khususan ila Abu Bakrin, ila Abi Bakrin. Gampang, kan? Tapi pertanyaannya, pernah enggak satu sahabat pun ngirimkan Al-Fatihah untuk sahabat yang meninggal? Nah, makanya ada kaidah bagus. Lau kana khairan la sabaquna ilai. Seandainya perbuatan itu baik, pasti para sahabat sudah lebih dahulu melakukannya. Kenapa? Kita seuzun kepada diri kita, Pak. Jangan lancang masalah agama. Sahabatlah yang lebih paham tentang agama ini. Kenapa? Sahabat hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sahabat hidup di masa wahyu turun. Ya, berarti sahabat yang paling paham apa itu maksud ayat. Sahabat adalah murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sahabat yang paling paham tentang hadis. Ada ayat, ada hadis, bagaimana sahabat mengamalkan. Nah, biasanya kan, ya kita juga gak boleh sembrono, ya. Gak boleh menuduh orang ahlul bid'ah. Jangan, Pak. Karena beda orang awam yang ikut-ikutan sama da'inya. Da'i yang mengajak masyarakat melakukan bid'ah itu beda, Pak. Kalau da'i yang mengajak masyarakat untuk melakukan bid'ah, dia mencaci maki ahlu sunnah, ustadz-ustadz sunnah difitnah, dijelek-jelekan, iya dia ahlu bid'ah, benar. Tapi kalau masyarakat awamnya, itu hanya ikut-ikutan, Pak. Mereka saudara kita, ketemu salam, Pak. Butuh bantuan, butuh apa? Dibantu. Tegur sapa. Ya. Bisa jadi mereka belum tahu. Pas sudah tahu, bisa jadi ngikuti sunnah. Contoh nih, contoh. Terus jawabnya gimana tuh? Jawabnya, kan itu kebaikan semua. Kenapa kok dilarang? Muludan lah misalnya, perayaan Muludan. Apa yang salah? Di situ ada zikir, ada baca solawat, iya nggak? Ada sedekah, ya. Bahkan sebagian Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi itu diisi dengan siroh, bener nggak? Salahnya di mana? Nah, jawabnya gampang. Yang pertama kita tanya, perayaan Maulid Nabi itu suatu kebaikan atau bukan? Jawabnya mereka apa? Kebaikan dong. Kalau bukan kebaikan, ngapain ngusahain sampai ratusan juta bikin acara gitu, ya kan?
Sepakat. Kunci nih, dikunci jawabannya. Ya, perayaan Maulid Nabi adalah suatu kebaikan. Pertanyaan lanjutannya, kalau sesuatu tersebut adalah baik, pertanyaannya, apakah kebaikan itu diketahui oleh Rasulullah atau tidak? Kalau Bapak jawab Nabi nggak tahu bahwa perayaan Maulid itu adalah baik, berarti kita menuduh Nabi bodoh terhadap syariat. Na'udzubillah, lancang. Nabi nggak tahu kalau perayaan Maulid Nabi itu kebaikan. Kenapa? Kita tahu. Berarti kita lebih tahu dari Nabi dong. Subhanallah. Allahu Akbar. Salah kan, Pak? Salah. Terus Bapak mau jawab apa? Nabi tahu itu kebaikan. Kalau Nabi tahu perayaan Maulid Nabi itu adalah baik, kemudian Nabi nggak ngajarin ke umatnya, berarti Nabi khianat terhadap risalah, menyembunyikan ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Bukan sifat Nabi khianat itu. Nabi itu sifatnya apa? Tabligh. Masih ingat gak? SD apa aja sifat Nabi? Tabligh, amanah, fatonah, Siddiq ya. Ah. Ya kan? Nanti ada lawannya itu kan, di antara lawannya apa? Khianat. Mustahil Nabi khianat. Gitu. Jelas, Pak? Kok salah jawabannya? Mundur kenapa juga? Kenapa? Berarti dari awal kesimpulannya yang salah. Sampai sini paham, Pak? Dari awal kesimpulannya salah. Kalau menyimpulkannya salah, kesana-sana pasti salah. Gitu. Kenapa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak membenci orang-orang yang merayakan Maulid, tidak. Kita tidak membenci orang-orang yang merayakan tahlilan, tidak. Kita sayang sama saudara kita. Kita itu enggak pengen jangan sampai kita capek-capek di dunia yang kita anggap itu adalah kebaikan, ternyata enggak ada nilainya sama sekali di sisi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan, Pak. Allah sudah mengingatkan, Pak. Nah, ini kita masuk ke bab bahayanya bid'ah. Di antaranya apa? Al-Ghasyiyah ayat 2. Wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Di hari wajah-wajah itu ketakutan. Kapan ini? Hari kiamat. Hari kiamat Allah terangkan ada manusia-manusia yang wajahnya itu ketakutan, Pak. Ternyata bukan pelaku maksiat. Apa kata Allah? Amilatun nasibah. Ternyata orang-orang yang ketakutan di hari kiamat ini dulu waktu di dunia banyak ibadah. Sampai Allah bilang nasibah, ibadahnya itu sampai capek. Berarti ibadahnya kayak apa ini? Getol ibadah. Tapi ujung-ujungnya apa? Tasla naron hamiyah. Ujung-ujungnya dilempar ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Masalahnya ada di mana ini, Pak? Hanya ada dua permasalahan. Ya. Imma dia ibadahnya sesuai sunnah tapi tidak ikhlas. Hadis apa ini, Pak? Tiga orang yang pertama Allah lempar ke dalam neraka siapa? Mujahid, ustadz, donatur. Itu panjang kalau saya terangkan sampai adzan isya nanti. Atau dia ikhlas mengamalkan suatu perbuatan tapi tidak benar, tidak sesuai syariat. Kita husnuzon, Pak, orang-orang yang mengadakan tahlilan ikhlas enggak, Pak? Ikhlas. Kita husnuzon. Sayang kan sama bapaknya? Makanya pengen bapaknya itu didoakan oleh orang banyak, iya enggak? Kita husnuzon. Orang yang merayakan Maulid Nabi, kita husnuzon ikhlas. Mengekspresikan cinta kepada Rasulullah kan? Sallallahu alaihi wasallam. Tapi niat baik saja itu belum cukup sampai dibarengi dengan cara yang benar. Benar itu apa? Sesuai syariat. Masih kurang dalilnya? Al-Kahfi, Pak. Kalau tidak salah 103. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum
yuhsinuna sun'a. Masya Allah, biasa baca Al-Kahfi ini berarti ya. Bener gak? 103-104. Apa kata Allah? Mau gak kami kabarkan orang yang orang yang paling rugi, hal nabiyukum bil akhsarina amala. Mau enggak kami kabarkan orang yang paling rugi itu yang bagaimana? Allah kabarkan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Orang yang paling rugi adalah orang yang dia mengira amal solehnya sudah banyak, di dunia banyak ibadah, ternyata sama sekali tidak ada nilainya di sisi Allah, sia-sia. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang sia-sia amalannya di dunia, wa hum yahsabuna annahum yahsinuna sun'ah. Tapi mereka mengira sudah banyak berbuat baik. Auzubillahi min dzalik. Donatur tadi enggak banyak beramal tah? Banyak kan? Tapi enggak ada nilainya sama sekali di sisi Allah. Gara-gara apa? Salah niatnya Pak. Ustadz tadi banyak ceramah, banyak ngaji, ngajar-ngaji, iya gak? Banyak kan pahamalanya? Tapi itu persangka dia doang. Ternyata di sisi Allah tidak ada nilainya sama sekali. Kan ngeri Pak. Kita mengira di atas kebenaran. Nah ini juga diingatkan oleh para ulama. Di antara taubat yang tidak diharapkan itu adalah taubatnya pelaku bid'ah Pak. Pelaku bid'ah itu jarang yang bertobat kecuali Allah yang memberikan hidayah. Kenapa? Orang taubat itu dari perbuatan baik apa buruk? Buruk. Taubat dari zina, taubat dari mencuri, taubat dari khamar, taubat dari rokok. Sepakat nggak Pak? Pahami sendiri aja lah. Taubat dari bikin polisi tidur, misalnya, ya kan? Sadar tuh. Dia bikin polisi tidur, besoknya ada orang jatuh dari motor gara-gara polisi tidur itu. Nah itu bisa tobat tuh dia. Astagfirullah, gara-gara perbuatan saya nyelakain orang gitu kan. Lah sekarang gimana mau tobat kalau dia memandang perbuatan dia adalah baik? Oh ngaji, zikir, sholawat. Masa tobat dari baca Quran? Pak maksud saya Pak? Ya kan? Tobat dari zikir, tobat dari sholawat, masa begitu? Nah ini bahayanya ini Pak. Makanya punten ini, Bapak yang udah punya Talbis Iblis ya, di rumah, bukunya, buka. Itu bab awal-awal itu ngebahasnya tentang berpegang teguh pada sunnah, tentang bahayanya bid'ah. Di antaranya, paling bahayanya bid'ah adalah hampir-hampir pelaku bid'ah itu tidak akan bertobat. Karena memandang baik perbuatan yang dia tekuni. Gitu ya, subhanallah. Ini belum ada di sini ya, beda wilayah ya. Sana Wita mungkin sini Wib. Oke, lanjutin ya sedikit ya. Bagaimana para tabiin menjaga sunnah? Suatu saat, kalau nggak salah namanya Sa'id ibnu Musayyab, dia dipanggilnya Abu Muhammad. Salat subuh Pak, adzan subuh ke masjid. Qabliyah subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Di sebelahnya ini ada yang sholat lebih dari 2 rakaat Pak. 2 rakaat salam dibangun lagi. Ya mungkin yang pertama tahiyatul masjid mungkin. Atau sunnah-sunnah wudhu. Abis sunnah wudhu dia pengen tahiyatul masjid. Abis itu pengen qobliyah subuh kan. Ditegur Pak sama Sa'id ibn Musayyab. Ditegur. Tahu jawabannya orang yang sholatnya lebih dari 2 rakaat apa? Wahai Abu Muhammad, apakah aku akan disiksa oleh Allah gara-gara aku sholat? Jenius saya. Bapak digituin jawab apa Pak? Saya bakal disiksa sama Allah gara-gara saya sholat? Ya, ini bisa kiaskan sama yang lain. Saya disiksa sama Allah gara-gara yasinan? Kan bahasanya ke situ kan? Saya disiksa oleh Allah gara-gara mencintai Rasul? Bapak jawabnya gimana? Masya Allah, Sa'id ibn Musayyab gak kalah jenius Pak. Kamu disiksa sama Allah bukan karena sholatmu, tapi karena kamu menyelisihi sunnahmu. Pengen jawab apa digituin Pak? Sunnahnya qobliyah subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Makanya saya ikut pendapat Imam Nawawi rahimahullah yang boleh menggabungkan berbagai niat dalam satu ibadah. Bapak qobliyah subuh datang ke masjid niatnya 3 Pak.
sunnah wudu tahiyatul masjid qobliyah subuh. Kita kan serakah, Pak. Dua rakaat sholatnya, tapi pahalanya pengen banyak-banyak. Bener gak? Itu lebih selamat. Ketimbang Bapak dua rakaat sunnah wudu, bangun lagi. Tahiyatul masjid, bangun lagi. Qobliyah subuh. Iya gak, Pak? Mendingan yang itu. Pokoknya sudah punya wudu, datang ke masjid, dua rakaat aja, Pak. Karena Nabi ngerjakan qobliyah subuhnya dua rakaat. Azan nih, Pak ya. Habis azan kita bahas perkataan Umar. Ni'matul bid'ah hazihi. Itu perkataan Umar. Tadi kan kita suruh berpegang teguh sama sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Terus gimana dengan perkataan Umar tadi? Dengan perkataan Imam Syafi'i kita udah jelas ya. Ketika beliau membagi bid'ah mahmudah, bid'ah madzmumah. Beliau menerangkan bid'ah mahmudah adalah segala sesuatu yang tidak menyelisih sunnah. Ternyata lebih condong kepada masalihul mursalah atau maslahatul mursalah. Nah, terus nanti ada yang berdalil Umar buat bid'ah. Ya. Ini sebenarnya perkataannya lancang namanya, Pak. Ya, enggak sopan menuduh sahabat berbuat bid'ah. Tapi dia berkata itu bukan enggak punya dasar, ada dasar. Umar sendiri yang berkata. Jadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad SAW pernah tarawih berjamaah berapa malam? Dua malam ya kalau nggak salah. Malam ketiganya itu kan sengaja nggak keluar. Ya ada yang riwayat dua malam, ada yang riwayat tiga malam. Setelah itu nggak ada sholat jamaah tarawih. Bahkan di masa Abu Bakar sama sekali nggak ada kan? Nah di masa Umar, ketika Umar, ya Umar kan kebiasaannya salah satu adalah apa? Ronda, ya keliling malam, kalau malam tiba tuh keliling. Nah di masa itu Umar ibn Khattab melihat kok kaum muslimin sholat malam di sholat taraweh di Masjid Nabawi ini mencar-mencar. Ada yang sana sholat sendiri, sana berjamaah dua orang, sana berjamaah lima orang, tiga orang gitu kan. Akhirnya Umar berinisiatif menyatukan jamaah. Diangkatlah imamnya. Jadi kaum muslimin sholat berjamaah di taraweh di Masjid Nabawi, ya, bermakmum kepada satu imam. Ketika sudah dilakukan seperti itu, baru Umar komentar, ni'matul bid'ah hadhihi. Itu Umar yang bilang lah, Pak. Gimana Bapak jawabnya? Bisa nggak Pak jawabnya? Yang pertama bid'ahnya itu bid'ah secara lugawi. Lugawi. Lama enggak ada salat tarawih berjamaah kan? Bahkan di masa Abu Bakar enggak ada sama sekali. Kemudian Umar mengadakan. Kenapa? Umar berijtihad. Yang menghalangi Nabi salat tarawih berjamaah setiap malam adalah khawatir tarawih diwajibkan. Ada penghalang berarti kan? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, penghalangnya udah enggak ada. Yang dulu di masa Nabi sunnah abadan sampai kiamat sunnah, iya enggak? Yang dulu di masa Nabi wajib abadan selamanya jadi wajib. Ah, syariat sudah paten baku enggak bisa berubah. Maka Umar enggak ragu-ragu membuat salat tarawih berjamaah setiap malam. Ini poin yang pertama. Jadi bid'ah itu secara apa? Secara lugawi, secara bahasa. Kenapa? Karena taraweh berjamaah sudah ada di masa Rasul, ya enggak? Berarti bukan perkara yang baru. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, masya Allah, saya kagum dengan jawabannya Ustadz Sufyan Baswedan. Oh, beliau doktor, masya Allah. Beliau jawab apa? Umar berkata demikian karena audiensnya ketika itu adalah tabi'in. Yang tabi'in sama sekali belum pernah nemu taraweh berjamaah. Jadi bagi tabi'in itu adalah sesuatu yang baru. Bisa dia mengerti, Pak? Itu maksudnya. Kenapa Umar pakai bahasa ni'matul bid'ah hadzihi? Karena yang audiensnya itu tabi'in. Tabi'in enggak pernah sama sekali ngalami tarawih berjamaah. Sahabat udah pernah, imamnya Rasulullah ya kan? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan bid'ah, tarawih berjamaah itu bukan bid'ah. Sunnah. Kenapa Nabi enggak setiap malam? Ada penghalang ketika itu. Nabi itu
paling anti menyusahkan umatnya. Gak mau Nabi bikin susah umatnya. Khawatir diwajibkan tarawih kan? Makanya gak jadi sholat tarawih berjamaah setiap malam. Ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, penghalangnya sudah hilang kan? Gak mungkin tarawih jadi wajib. Makanya Umar tanpa ragu-ragu membuat sholat tarawih berjamaahnya setiap malam. Mau bahas yang lain, Pak? Bahas apa? Tentang tuduhan-tuduhan ustadz-ustadz yang menuduh sahabat berbuat bid'ah, yaitu sahabat-sahabat yang nggak dicontohin sama Nabi, tapi dia bikin sendiri, iya nggak? Contohnya apa? Contohnya Bilal. Ya, sebenarnya Bilal itu sudah ada dalilnya, dalil Utsman bin Affan gitu kan. Cuma Nabi bertanya amalan apa yang paling, ini yang paling cocok itu yang imamnya selalu baca Al-Ikhlas. Ya, itu jelas, nggak ada contohnya dari Nabi kan. Pokoknya imam ini setiap sholat mesti baca Al-Ikhlas, Al-Ikhlas dan surat yang lain. Ala kulli hal, ketika disidang oleh Nabi, ditanya alasannya kenapa, jawab sahabat apa tadi? Aku mencintai surah Al-Ikhlas. Habis itu Nabi menyetujui. Iya enggak? Karena Nabi bilang, engkau masuk surga dengan sebab kecintaanmu terhadap Al-Ikhlas. Dia samakanlah diri dia dengan sahabat. Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Kemarin sudah dijelaskan ya. Itu adalah contoh hadis apa? Takririyah itu apa? Persetujuan Nabi sahabat yang berbuat kemudian dinilai oleh Nabi. Enggak setiap perbuatan sahabat disetujui, ada juga yang diingkari kan? Nah, ada yang diingkari, ada yang disetujui. Nah, itu maksudnya sunnah takririyah. Jadi ada sunnah qauliyah, fi'liyah, takririyah. Jadi itu termasuk sunnah. Sahabat tidak dicontohkan sama Nabi, sahabat berbuat. Kenapa ada sunnah takririyah? Di masa itu syariat sedang dibentuk. Iya enggak? Ya. Wahyu sedang turun. Seandainya sahabat berbuat salah pasti ditegur, entah lewat wahyu turun atau lewat lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, kalau kita sekarang nih buat suatu ritual, yang nyetujuin siapa? Pak RT aja belum tentu setuju. Iya enggak? Ya. Ijma'nya itu sampai tingkat kelurahan belum tentu ijma'. Bener gak? RT 1 setuju nih, RT 2 setuju gak? Ya, paham maksud saya Pak ya? Jadi itu adalah masuk sunnah takririyah. Sahabat berbuat, kemudian disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah, intinya kalau kita ingin simple dalam hidup di dunia, simple dalam beragama, apa yang dicontohkan sahabat, kita ikut kerjain. Apa yang tidak dilakukan oleh sahabat, kita tidak kerjain. Sahabat hidupnya gimana, Pak? Ada duit, beli. Nggak ada duit, sabar. Kita ada duit, beli. Nggak ada duit, bikin susah sendiri, kan? Udah, jangan salahin siapa-siapa, ya. Ya, subhanallah, ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.